بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمين للمسلمات Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan membahas Kitab Al-Kabair, karya Al-Imam Al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, setelah kita menyebutkan beberapa pendahuluan terkait dengan dosa-dosa besar, maka insya Allahu Ta'ala pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama atau dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-Kabiratul Ula, Asyirku as Billahi Ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, <tuh> jadi ya, dosa besar yang paling pertama yang disebutkan oleh penulis di sini adalah kesyirikan. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. kaba'ir <tuh> asyirku billahi ta'ala, wa maka dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ada dua jenisnya. Jadi, ada dua bentuk kesyirikannya disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar, dan yang kedua adalah syirkun asgar, ya, syirik, syirik kecil. Nah, dan beliau akan ya, menyebutkan terkait apa itu syirik besar dan apa itu ya syirik kecil ya kata beliau bahwa <coughs> anta lillahi ya syirik adalah engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dia yang menciptakan engkau nah menjadikan tandingan menjadikan sekutu ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin aw syajarin aw syamsin aw qamar aw nabiyyin aw syaikhin aw jinnin aw najmin aw malakin aw ghairi dalik. Dan engkau ya menyembah ya bersamanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kau menyembah selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa batu, ya, bebatuan, atau manusia, ya, wali, misalnya. Nah, Aushajar, atau pepohonan. Ya, dia beribadah kepada ya, pepohonan. Atau matahari, atau bulan, atau nabi, atau syekh, ya, guru, ustaz. Nah, atau jin. Ya, atau bintang, atau malaikat, atau selain dari itu. Nah, maka apapun bentuknya, kalau dia dijadikan sekutu bagi Allah, diibadahi <tuh> selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah hal yang diharamkan. Ya, kalau para nabi, para rasul, para malaikat saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan selainnya? Padahal para nabi, para rasul, para malaikat ini adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pada mereka saja tidak boleh kita serahkan ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi selain dari keduanya. Nah, maka ini makna syirik. Karena itu, kata beliau, wa huwa syirikul akbar adalah ya, inilah syirik besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Nah. Ini definisi syirik yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau al-mulakhas fi syarhi kitab al Nah, ketika beliau mensyarah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushiriku bihi syai'a dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, kata beliau, syiriku, syirk. tinggalkanlah kesyirikan." Dan beliau menyebutkan, "Apa itu kesyirikan?" Bahwa taswiyatu billahi huwa min Syirik adalah <coughs> menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya ya, mencipta. Mencipta itu adalah kehususan Allah. Menghidupkan, mematikan. Ya. Menurunkan hujan, menahan hujan. Ya, ini semua adalah kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rububi Allah. Maka, kapan ada orang yang mengatakan ada yang mencipta, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan selain Allah, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububi Allah. Demikian juga yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Seluruh ibadah hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan seorang itu menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan, sebab ibadah itu adalah ya, kehususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembelih, berkurban, ya, berdoa, bernazar. Ya. Dan selainnya dari segala ibadah Ini semua hanya diarahkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan diserahkan kepada selain Allah, yang mana ini semua adalah kekhususan Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya, jadi syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasa'isillah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala ya merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kata beliau ya, Kaya kata beliau kata Alima Madzahabi rahimahullah, "Wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah Azza wa Jalla." Dan inilah ya, syirik besar yang ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang Ya, menyebutkan terkait dengan hal tersebut. Di antaranya kata beliau kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Inna allaha la yafiru bi wa yafiru ma duna liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini maksudnya kalau pelaku syirik itu dia meninggal di atas kesyirikannya maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalam neraka kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Nah, adapun kalau dia bertobat maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh ya dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa termasuk kesyirikan kalau dia bertobat dengan taubat yang benar. Nah, la Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa Dan dia itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dibawa kesyirikan selain dari syirik itu. Ya, liman yasha bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, karena itu terlalu berlalu pada pendahuluan bahwasanya Dosa besar selain dari kesyirikan, ya, itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki Allah, ya, akan menyiksanya. Dan kalau Allah menghendaki Allah, akan mengampuninya. Nah, dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam, ya, selain dari kesyirikan. Ya, nah, dan mereka mengatakan bahwasanya kekal di dalam neraka. Nah, adapun pemahaman ahlus sunnah sebagaimana dalam ayat ini bahwa pelaku dosa besar itu ya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna liman Dan Allah akan mengampuni ya dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini dalam surah An-Nisa ayat 47. Maka dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu mayyusyriku billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'awahu annar." Ya, Sungguhnya orang-orang yang mempersekutukan, ya. Orang yang menyekutukan menyekutukan menyekutukan, menyekutukan, menyekutukan ya sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mengharamkan ya, atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan di sini, dikatakan, "Innahu man yushrik billah, innahu man, man ini ya bermakna umum." Ya, ini bermakna umum siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan sesuatu. Ya, Fakada Allah, ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan alaihi jannah, ya, mengharamkan atasnya surga. Dan di akhirat itu hanya dua tempat, tidak ada tempat yang lain kecuali dari dua tempat ini. Ya, tidak ada tempat lain selain dari dua tempat ini apa itu surga dan neraka. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya ya, surga wa ma'wahu annar. Maka ya, tempatnya ya adalah neraka. Ya, kalau dia tidak di surga pasti di neraka. Nah, orang yang menyekutukan Allah itu diharamkan atasnya surga. Nah, haram baginya surga. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya, jangan engkau menyekutukan Allah." Ya, apa namanya wasiat Allah. kepada ya billah, jangan engkau Ya, yeah. bunayya la menyekutukan Allah. wahai jangan engkau jangan engkau menyekutukan Allah. Ya, Inna engkau menyekutukan Allah. Ya, jangan engkau apa itu ketaliman? Ketaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Lawan dari keadilan. Keadilan adalah... Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah. Karena itu orang yang beribadah kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah. Menempatkan ibadah itu hanya kepada Allah. Itu adalah orang yang adil. Orang yang adil. Nah. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah ya menempatkan ibadah kepada selain Allah itu adalah orang yang zalim dan kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan ya daripada menempatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala nah disebutkan oleh para ulama bahwasanya kezaliman itu ada ada tiga ada kezaliman kepada Allah dan itulah kesyirikan ya yang kedua ada ketoliman kepada sesama manusia. Ya, mentolimi hartanya, mentolimi kehormatannya. Nah, dan seterusnya dari berbagai ketoliman. Ya, dan ada ketoliman terhadap diri sendiri. Yaitu perbuasan, ya, dosa-dosa dan maksiat. Nah, dan ketoliman yang paling besar adalah ketoliman kepada Allah yaitu ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat terkait dengan hal ini terkait dengan kesyirikan itu sangat sangat banyak ya sangat sangat banyak nah faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an ya kata beliau maka siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ثم mata kemudian dia meninggal. Ya, jadi siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang melakukan kesyirikan, kemudian dia meninggal musyrikan dalam keadaan musyrik, dia tidak bertobat. Ya, dia tidak bertobat. Ya, dia, dia meninggal di atas kesyirikannya. Fahuwa min ashabin nari qat'an. Ya. Maka dia termasuk penduduk neraka ya, secara qat'i ya kata ini yang tidak bisa dibantah itu adalah hal yang jelas disebutkan dalam berbagai ayat disebutkan dalam berbagai hadis ya banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut nah kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min, ashab, fahuwa min ashabil jannah bin Nah, sebagaimana ya, halnya orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia ya, termasuk penduduk surga. Sekalipun mungkin dia di ya, disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Nah. Sekalipun dia mungkin, ya, mungkin saja. Ya, dia disiksa di dalam neraka. Ya, tapi kalau dia dimasukkan ke dalam neraka itu tidak kekal. Dia akan ya dikeluarkan dari neraka. Mungkin dia disiksa karena dosa-dosanya. Yang pernah dia lakukan. Ya. Maksiatnya yang pernah dia lakukan sehingga dia di disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan ya kekal, tidak akan kekal selama dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, tidak melakukan ya kesyirikan. Nah, maka siapa yang melakukan kesyirikan, kemudian dia meninggal ya dalam keadaan syirik, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, sebagaimana ya, siapa yang beriman kepada Allah dan dia meninggal di atas keimanannya, maka dia termasuk penduduk surga walaupun dia mungkin ya, diazab di neraka disebabkan karena dosa-dosa dan maksiatnya. Ya, wallahu taala alam. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis. Ya, beliau menyebutkan hadis, -hadis. Ya, beliau menyebutkan hadis ya setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Allah terkait dengan ya syirik yang menunjukkan bahwasanya syirik ini adalah dosa yang sangat besar bahkan dosa yang paling besar beliau menyebutkan beberapa hadis nah kata beliau fi sahih ya dan di dalam as sahih ya maksudnya ya dalam sahih ya uh, al bukhari Nah, dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim. Nah, di sini adalah muttafaqun alaih. Kata beliau, "Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Ala unabbiyukum bi akbar al kabair, thalathat. Maka kalian, aku kabarkan tentang, ya, bi akbar al kabair tentang, ya, dosa besar yang paling besar." Ya, Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali Nah kalau bala ya Rasulullah Maka para sahabat berkata Tentu wahai Rasulullah Nah Qal maka Nabi SAW Bersabda Ya Di antara Yang disebutkan oleh Nabi SAW Dari dosa-dosa besar adalah Al-ishraqu billah ya nah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala lakukan kesyirikan ya dan beliau menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya yang insyaallah akan disebutkan nanti ya di antaranya adalah ya durhaka kepada kedua orang tua ya demikian juga persaksian palsu nah ini hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Nah, demikian juga Nabi SAW bersabda. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari kata beliau sallallahu alaihi wasallam ijtanibus mubiqat Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Nah, mubiqat ay muhlikat. Ya, hal yang membinasakan. Nah, apa itu? Ya, yang beliau sebutkan salah satu di antaranya adalah asyirkubillah. As ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebutkan tujuh yang insya Allah nanti akan dibahas satu ya satu. Nah, di antaranya adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, demikian pula lari dari ya peperangan, demikian juga menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ya menuduh, ya tapi menuduh mereka, ya apa namanya melakukan perbuatan zina. Nah, tapi ala kulli hal yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, dalam apa namanya ketika beliau mengurut ya, tujuh dosa besar, ya, beliau menempatkan yang pertama kali adalah ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi <mambaddala> wasallam, dinahu <fakutuluh> Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, itu dia mah apa namanya? Apakah itu murtad atau dia melakukan kesyirikan? taala Maka ini ya dosa ya besar. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syirik ada ada dua, yaitu syirik besar dan yang kedua adalah syirik kecil. Insyaallah taala terkait dengan syirik kecil ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين